welcome back with me and him and yang lain ada di depan and we are the earth. Oke, jadi tepatnya hari ini hari Jumat. Hari Jumat alias weekend. Kita pas banget langsung aja ini VW Golf DSi MK6 yang jauh-jauh dari Jakarta akhirnya kita rombak di Cirebon. Oke, langsung aja sebelum kita mulai, jangan lupa gua langsung reminder, kita ada 5 Instagram. Pekerjaan detail dari setiap mobil garapan kita di sini udah kita post semua secara mau YouTube, mau Instagram, itu udah kita post semua. Jadi buat kalian yang pengen tahu detail-detail pekerjaan seperti apa, boleh kepoin Instagram dan tentunya follow langsung. Sebelum lanjut lagi, gua minta request, jangan lupa tetap subscribe channel ini, jangan pernah bosan, ajak teman-teman kalian kalau yang suka modifikasi ke channel-channel kita ini. So, support dari kalian sangat membantu kita-kita di sini. Terima kasih. Oke, langsung aja ini. Ayo dekat aja biar nggak panjang. Tentunya siapa sih yang nggak tahu sama VW MK6 terkenal yang sekarang jadi ibaratkan orang itu lebih memilih membeli VW MK6 ketimbang Honda Jazz, Brio, apalagi ya pokoknya mobil-mobil kecil gitu. Karena mungkin satu, gue ulangin, harga ini mobil under 200 juta, dimana bisa dibilang untuk kelas Eropa dengan tenaga seperti ini, tampilan seperti ini, kenyamanan seperti ini, tentunya sangat menggiurkan buat kalian beli. Dan gua sendiri selalu dengar omongan dari Johan, karena Johan itu suka banget mobil ini. Ya, jadi kalau kita lihat ini mobil, ya emang cakep sih. Namanya mobil Eropa, tentunya pastinya nyaman gitu. Dan kedua, kalau bicara soal performance, dia automatic-nya sudah DSG. Jadi ngoper giginya itu cepat sekali, seperti mobil manual itu slip kopling. Jadi ya, ini mobil tentunya kencang dan sudah turbo. Oke, lanjut. Ini yang kita kerjaan, yaitu splitter custom. Ini gaya-gayanya emang kita itu tidak mau membuat add-on yang gondrong-gondrong dan terlalu banyak bentuk aksennya, sehingga kita ini mendesain seperti ini. Menurut kalian gimana nih, cakep nggak desainnya begini? Simple nggak, minimalis nggak, elegan nggak? Walaupun ini gayanya semi-semi Euro JDM ya. Nah, tentunya untuk bagian eksterior sendiri pelek menggunakan NK. Ini SC50 Japan, dan tentunya NK, siapa yang nggak tahu kalau pelek ini super enteng, alias emang sudah track ready ya. Jadi dia pakai ring 18 dan pakai Direza. Ya langsung lihat sendiri aja detail-detailnya, boleh nanti ditampelin sama Evan. Dan langsung aja ke bagian samping, mendekat-mendekat. Ini gua bikinin tetap splitter. Splitter kita custom juga. Tentunya semua bodywork yang kita lakukan itu menggunakan finishing black dull. Bukan black gundul ya, alias ini hitam doff gitu. Jadi oke, hitam doff, tapi enggak yang membekas kalau sembarangan kita cuak-cuak pakai kuku. Apa itu cuak-cuak ya, Van ya? Kopel. Kobel. Enggak kobel juga, apa ya? Cubrik-cubrik. Kita beset-beset tipis dengan kuku itu enggak ngelupas. Jadi ini tentunya sudah kita pikirkan sampai ke segi finishing. Nah, sampai akhirnya ya, kita kenapa pilih warna hitam begini? Karena agar ini mobil ini terlihat lebih sporty, satu. Kedua, tidak terlalu norak jadinya ya. Dan tidak terlalu mencolok, tapi beraksen ini mobil. Nah, menurut kalian gimana nih? Setuju sama ide gua, sama kerjaan kita di sini, atau gimana? Boleh komen di bawah. Dan tentunya ini yang gua mau pamer-pamerkan lebih menarik lagi. Untuk bagian belakang sendiri, wing kita custom. Warnanya juga sama, dull black alias hitam doff. Dan nah, ini nih yang menurut gua menarik banget ini. Knalpot gua bikin jadi double exhaust. Double exhaust, gua custom rear diffuser. Dan kalau buat kalian yang pengen coba produk kita ini, langsung aja boleh kepoin Instagramnya, ada Earth Auto Concept, Earth Garage and Store, dan Earth Industry. Satu knalpotnya itu hanya Rp850.000 di luar pemasangan. Terima kasih.
Jadi kalau kalian yang mau kepo-kepo juga boleh. Ini untuk suara VW langsung gua tampilin aja ya. Ini suaranya Paul Tony Kong. Sekali lagi gua injak, gua balik lagi, gua tunjukin yang normal. Lagi ini boleh, gua lupa tadi kan mungkin sedikit gua nggak info, ini mobil kita sudah pasangin Valvetronic yang dimana suara keras sama pelannya bisa diatur via remote, katupnya bisa di open bisa di close pakai remote. Jadi ini guys untuk interiornya, jadi ini tombol Valvetronicnya nih, ada on ada off itu. Dan mungkin habis ini buat kalian yang pengen tahu di suasana di dalam kabinnya seperti apa, ini sekalian ngetes knalpot, gue sama Evan langsung aja pindah ke dalam kabin. See you guys. Nol cepetnya cepet banget ya. Iya. Gak kerasa. Satu, nol cepetnya cepet banget. Kedua, ini mobil DSG balik lagi. Itu dia kenapa sekarang mobil Matic liar banget. Aduh. The power of DSG. Sepertinya manual akan sebentar lagi dilupakan sih guys. Ini bener gua sumpah. Ini ibaratkan gua cobain pernah Sirocco yang 2000. DSG-nya. Ternyata yang 1.4 juga enak juga, nggak kalah loh. Oh, enak banget ini. Lagi 80 guys, cepet banget ini, enak banget ya kentutnya sih, enak sih. Coba sampai high RPM kentutnya lebih kencang gak ya Bin? Gak bisa, ecunya dikunci kan. Oke. Ini gue sih bisa keracunan gantiin ya Ben. Daripada mobil itu ya, gue lebih milih ini kayaknya. Apa? Ini enak banget John, enak sumpahnya enak banget. Ini mobil enak banget. Lu nggak masukin ke vlog ya? Yang mana? Yang sebelum ini bukan gue promosi, bukan apa ya? Jadi kemarin itu ini mobil kan knalpotnya kan masih yang apa? Single. Oh itu gua masukin dong. Lu udah masukin? Udah. Kan waktu yang malam-malam gua cobain, itu kan jadi kayak si RPM-nya itu kan ketahan. Iya dia. Ya kan nggak geblas gitu. Nah kalau sekarang kita udah geblasin begini, ini geblas tuh apa ya Van yang bahasa? Ya, jadi udah nggak ada penahan lah ya, jadi di blast gitu. Jadi tidak ada penahan. Kalau prinsip gua modif mobil balik lagi, kita ibaratin knalpot itu seperti hidung. Yes. Ya, kemarin itu ibaratkan si hidung Vero ini masih begini nih, guys. Masih ada yang usia tuh. Ah, masih banget di cepit begini. Begitu kita ngeblongin begini, jadi kan ibaratkan kayak normal. Nah, alias napasnya kan otomatis lebih enak ya. Yes. Tapi kalau buat kalian yang ingin kenal gua sembarangan free flow, ibaratkan hidung kalian dijeber begini nih.
pos. Napasnya kan berat. Nah itu guys, duh, enak banget di mobil, enak banget. Gua harus punya. Terus apakah kalian akan beli Sirocco R atau Sirocco 2000? Apakah Yohan akan beli MK6 juga? Enggak apakah... sih, emang gua sama Yohan emang janjian. Gua Yohan tuh janjian sebenarnya. Yohan pengen Golf, gua mau Sirocco. Oke, dan gua bakal kodok ya. Itu ayalan. Ayalan. Enak banget nih mobil. Gua masih bingung, enak banget. Enak banget sumpah guys, ini enak banget mobil. Enak banget. Enak banget. Oke, gimana? Kita sudah habis test ride. Coba-coba nih VW, menurut kalian gimana? Mudah-mudahan garapan kita di sini bisa sangat memuaskan sang owner, sehingga ownernya gue yakin juga ini pasti nonton vlog ini sih gitu. Jadi jangan pernah bosen-bosen, thank you dulu bro udah nitipin mobilnya di sini. Dan buat kalian juga yang pengen kepo-kepo sama Instagram kita, gue ingetin lagi, kita ada 5 Instagram: Earth Auto Concept, Earth Premium, Earth Industry, Earth Garage and Store, dan Earth apalagi ya Van ya? Earth.saber, yaitu Instagram di mana kita membuat body kit dengan karya anak bangsa untuk dunia. Itu body kit kebanggaan kita sih guys. Jadi boleh kalian kepo-kepo di 5 Instagram, dan pembelian semua produk bisa via Tokopedia. Jadi tentunya 4 orang kita ini yang akan membalas semua pesan-pesan yang kalian tanyakan di sosmed kita semua itu. Oke guys, jadi daripada tambah kepanjangan, ini mobil VW udah official kelar, kita tinggal tunggu sang owner datang dan mengambil mobilnya. So today topic segini dulu. This is our topic and see you in the next video.